Sudah ada tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratir ru'asa'is syuriyah, jam'iyyatin nahdlatul ulama, mantiqati Surabaya, Kiai Haji Abdul Qasim, siapa lagi? Ya, enggak hadir. Dan seluruh jajarannya yang saya hormati, Ketua PCNU Surabaya yang sah indallah. Bapak Dr. Muhibbin, Dr. Haji Muhibbin a'azzahullah. Dan seluruh jajaran pengurus cabang, pengurus NU MWC Rungkut, Gunung Anyar. Yang saya hormati, dan pengurus Ranting Rungkut yang berbahagia, pengurus Ta'mir Masjid Al-Falah, Darul Falah. Awas, lamnya jangan tasdid. Kalau al-falah, petani. Kalau al-falah, bahagia. Kalau ada tasdidnya, al-falah, mananya? Petani. Rekan-rekan, Badan Otonom, Muslimat Fatayat, Ansor, Pagar Nusa, Jam'iyatul Qul Hufadz, Jamiatul Turki Sufiyah, An-Nahdiyah, ISNU Pergunu, IPNU PPNU, Sadati wa Sayyidati Ayyul Hudur. Alhamdulillah, walaupun saya sudah bodolan Ketua PBNU, masih bisa silatul arham dengan warga Nahdiyin. Malam hari ini di Rungkut Penanggal, besok di Pekanbaru, Rabu di Bogor. Walhasil masih laris lah. Kula nyuwun tambahnya ziyadah doa. Yang penting saya sehat walafiat dan husnul khotimah. Semanten ugi bapak-bapak ibu-ibu di sini, semoga tahta riayatillah wa fi kanafillah wa fi zimmatillah ta'ishuna ma'ishatan radiyatan mardiyah bi barakati shalawat nariyah. Insyaallah rezekinya gampang dan barokah, dan bisa mendapatkan solusi ketika mendapatkan kesulitan. Tan halu bil qad wa tan fariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil, semua kemauan keinginan kita insyaallah tunalu,
kita dapatkan. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Tuqdha. Kesulitannya tanfariju. Masalah-masalahnya, tantangan-tantangannya tanhallu. Insyaallah. Bibarokati qiraati shalawat nariyah. Dan shalawat nariyah itu yang benar dikarang oleh Asy-Syaikhul Akbar Al-Kibritul Ahmar Khatamul Aulia Asy-Syaikh Ibnu Arabi. Yang benar, bukan At-Tazi, bukan. Ibnu Arabi wafat tahun 638 Hijriah setelah Imam Ghazali. Alhamdulillah, kita berarti masih memiliki, menghidup-hidupkan ats-tsarawati tsaqafiyyah wal hadhariyah. Kita ini kaya, kita ini sugih. Sugih apa? Budaya. Sugih tsaqafah. Sugih roh, peradaban yang harus kita pelihara, jangan sampai surut apalagi hilang. Antara lain, budaya kita setiap malam Jumat atau setiap minggu lah baca maulid Nabi, baca surat Yasin, Waqi'ah, Tabarok, As-Sajdah. Itu budaya kita, milik kita khusus. Ormas lain sing mriko-mriko boten gadah budaya itu. Maka walaupun dinyek, dicaci maki misalkan, direndahkan, kita tetap bangga dengan hadharatuna wa tsaqafatuna. Harus bangga dengan kekayaan kita, peradaban kita, budaya kita. Namanya culture capital. Di samping juga simbolik kapital. Simbolnya orang ini, ya Maulid Nabi ini, mau salawat ini, simbolnya orang simbolik. Ats-tsarawati syi'ariyah bahasa Arabnya. Simbolik kapital. Kalau sudah simbol-simbol budaya peradaban kita pelihara, maka kita mampu menjaga, memperbesar, memperkuat ats-tsarawatil ijtima'iyah, sosial kapital. Masyarakat akan tetap ittiba', datang para ulama kepada ahli sunnah wal jamaah, Nahdlatul Ulama, selalu masyarakat marjiknya, rujukannya, tempat takone lah, datang kiai-kiai NU, namanya ats-tsarawatul ijtima'iyah, sosial kapital. Harus dipelihara, diperkuat, dikencengakan, dikuatkan dengan memperkuat budaya, peradaban, simbol-simbol. Kalau sudah Maulid Nabi tidak ada di Rungkut misalkan, itu berarti kekayaan sosial, kekayaan masyarakat hilang. Kalau budaya kita tidak kita perkuat, tahlilan 7 malam, 40 ke 40, ke 100 hari, ke 1000 hari, haul, kalau itu sudah tidak ada, kita berarti kerugian besar. Ats-tsarawatil ijtima'iyah, kekayaan masyarakat. Ada yang ngomong Maulid Nabi bid'ah. Ya, kalau jane, kalau saya jawab terlalu kecil jane. Ya wong goblok tajam kula sing jawab cukup ro isu daranting jane. Bapak-Ibu sekalian, Maulid Nabi itu isinya madah, memuji-muji Rasulullah. Masa bid'ah? Quran saja Gusti Allah mawon ngalem kanjeng, wa innaka la'ala khuluqin fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum
wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu itu akhlaknya baik, kamu itu hatinya mulia, kamu maafkan orang Mekah yang dulunya menyakiti. Rasulullah masuk kota Mekah tahun 8 Hijriah dengan penuh kemenangan, diikuti para sahabat kurang lebih 100 ribu. Orang Mekah ketakutan, Muhammad balas dendam. Bes, nanti besok Mekah jadi lautan api. Rumah-rumah hancur, bakar Muhammad ini. Berdarah-darah. Orang-orang yang dulu menyakiti Muhammad mati semua nanti besok ini. Kanjeng Nabi masuk kota Mekah, tidak ada balas dendam. Amnesti umum. Tidak ada balas dendam. Yang sembunyi di rumah, semuanya keluar, menyalami Kanjeng Nabi dengan mengatakan, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, sungguh engkau Muhammad seorang yang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Mulia apanya? Akhlaknya. Kanjeng Nabi gagah, ganteng, pinter, cerdas. Tapi Gusti Allah tidak memuji itu. Gak ada di Quran Nabi dipuji, kamu ganteng, kamu gagah, kamu hebat, kamu cerdas, kamu jenius. Enggak. Yang dipuji, wa innaka la'ala khuluqin fa'fu anhum. Muhammad, engkau maafkan orang Mekah yang dulu menyakiti kamu. Ya, orang Rungkut harus memaafkan orang-orang tadinya menyakiti panjenengan. Saged boten? Kok insyaallah. Ada orang menyakiti kita bulan kemarin, tahun kemarin, 6 bulan yang lalu. Sekarang saya maafkan. Saged boten? Alhamdulillah. Berarti niru Kanjeng Nabi nih. Nomor 2. Wastaghfir lahum. Kanjeng Nabi memintakan maghfirah. Memintakan ampunan kepada Allah untuk orang Mekah. Jadi jenengan jalu akan sepuro karo Gusti Allah untuk orang yang kemarin mencuri sepeda motor. Jenengan sepeda motor dicuri orang. Panjenengan maafkan, panjenengan suwunkan ampunan datang Gusti Allah. Saged boten? Saged boten? Bukan hanya itu, satu lagi. Wasyawirhum fil amr. Muhammad, orang Mekah yang kemarin memusuhi kamu, yang tadinya musuh kamu, sekarang sudah minta maaf dan masuk Islam, ajaklah mereka bersatu, musyawarah bareng-bareng, menatap masa depan yang lebih baik. Jadi panjenengan memaafkan orang yang tadinya memusuhi panjenengan, yang kemarin mencuri jemuran panjenengan, diajak ngomong, berunding, ayo membangun masyarakat Rungkut ke depan agar lebih baik lagi. Bareng-bareng. Saged boten? Alhamdulillah, tenaran lagi. Berarti panjenengan akhlaknya sudah meniru Rasul. Kanjeng Nabi sifat wajib pinten? Sekawan, 4. 1. Sidik, jujur. 2. Amanah, bisa dipercaya. 3. Tabligh, menyampaikan apa adanya. Enggak pernah ditutup-tutupin. Yang 4. Fatonah, cerdas. Terus ana wong ngomong, sing wajib duwe sifat 4 itu ya Kanjeng Nabi. Awake dhewe ora wajib. Awake dhewe ora. Niku salah niku. Yang harus jujur bukan Kanjeng Nabi. Wong Rungkut harus jujur. Yang amanah bisa dipercaya bukan hanya Rasulullah. Wong Surabaya harus amanah. Umat Islam harus amanah. Yang menyampaikan segala hal dengan terang-terangan
apa adanya, gak ada disembunyikan, tabligh. Bukan hanya Kanjeng Nabi, NU harus tabligh. Yang cerdas bukan hanya Kanjeng Nabi, kita pun harus cerdas. Coba Pak, sifatnya Kanjeng Nabi nomor satu, jujur. Kejujuran hilang di Indonesia, bangkrutlah Indonesia. Kenapa minyak goreng langka? Karena langkanya sifat sidik. Paham betul, paham betul. Kenapa keadilan masih jauh? Yang benar disalahkan, yang salah dikalah, yang salah dibenarkan, yang benar dikalahkan, yang salah dimenangkan dalam pengadilan. Sidik tidak ada. Kenapa masih terjadi korupsi? Tiap hari KPK nangkepin orang. Sidik tidak ada. Kenapa suka bohong satu sama lain? Suka menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah, menjelek-jelekin teman melalui medsos. Sidik tidak ada. Sidik setunggal boten wonten lho. Rusak kita ini. Hanya satu yang tidak ada. Ayo, silakan. Indonesia akan hancur kalau pemerintahnya, pemimpinnya kehilangan sifat sidik. Wala wittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, oleh hawa nafsu lah kepentingan, akan hancurlah tatanan kehidupan di bumi dan di langit dan seluruh penduduknya. Ini yang terjadi sekarang ini. Kebenaran dikalahkan oleh kepentingan. Alhamdulillah, kalau ningali panjenengan masih gelem ngaji koyo ngeten iki. Orang lain bicaranya bukan ngaji sudah, apa? Tahun 24 koalisi siapa dengan siapa? Capresnya siapa dengan siapa? Cawapresnya, Gubernur Jawa Timur siapa dan wakilnya siapa? Wali kota Surabaya nanti siapa, wakilnya siapa? Ini orang lagi ngomongnya gitu semua. Panjenengan malam ini boten ngomong gitu kan, boten ya? Ah, ini luar biasa nih, luar biasa. Para sahabat memuji-muji Kanjeng Nabi niku kathah. Kula gadah kitabe 4 jilid Al-Madaih An-Nabawiyah dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Isinya syair-syairnya para sahabat muji-muji Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali, Sofia binti Abdul Muthalib, Hasan bin Thabit, Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Suatu hari, ba'da subuh persis, ada orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Angel wis. Biasanya jaringan Toto. Sukardi biasanya. Siapa? Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Datang menghadap Kanjeng Nabi. Sahabat masih kumpul. Baru sholat subuh. Memuji-muji Kanjeng Nabi. Banat su'adu faqalbil yawma matbulu. Mutayyamun ithroha lam yufda makbulu. Wa masu'adu gadatal bani idrohalu. Illa agwannu wadidhi tarfi makhulu. Syujjat bidhi syabamin min ma'i mahniyatin. Sofin bi abtoha adha wahwa masmulu. Panjang niki, yang penting. Innar rasulala sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu. Fi usbatin min quraishin qala qailuhum bi batni makkata lamma aslamu zulu. Zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqai wala milun ma'azilu. Shammul aranini abtalun labusuhumu min nasi Dawuda fil hayja sarabilu. La yafrahuna idha nalat rimahuhumu qawman walaysu majazi'a idha nilu. La yaqa'utanu illa fi nuhurihimi wa malahum hiyadil mauti tahlilu. Masih panjang lagi masih. Kalau saya bacakan sampai jam 1 nanti. Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, orang mulia, orang sukses bagaikan pedang yang tajam made in India yang bisa
memecahkan atau memutus antara kebaikan dan kejahatan, antara hak dan batil, antara kebenaran dan kebohongan. Engkau datang dari suku Quraisy, kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani, berhati ikhlas, berhati mulia. Walhasil Kanjeng Nabi disanjung-sanjung. Kanjeng Nabi tidak melarang, walaupun tidak merintah. Kanjeng Nabi mboten, jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Sesat, enggak tuh. Bahkan sebaliknya, Kanjeng Nabi tersenyum, menerima pujian, memberikan hadiah kenang-kenangan selimut yang sedang dipakai. Beliau lagi pakai selimut, sholat subuh niku. Selimutnya lurik-lurik, spray lah spray kita made in China dulu. Harganya paling 100 ribu paling di pasar rumput. Terima kasih saya dipuji, ini kenang-kenangan dari saya. Selimut lurik-lurik itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina 'ala furushin batainuha min istabrak. Batainuha itu selimut polos. Yang tidak percaya, siapa yang enggak percaya, ayo pergi dengan saya ke negara Turki, kota Istanbul, masuk ke Museum Topkapi, masih ada selimutnya Rasulullah, burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah muji-muji. Percaya mboten? Kalau enggak percaya, ayo ke Turki dengan saya. Tiketnya tunggu dewe. Setelah itu, setiap qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamai qasidatul burdah. Setiap itu, asal-asalnya burdah itu selimut. Lama-lama setiap ada qasidah syair yang isinya memuji-muji Kanjeng Nabi dinamakan qasidatul burdah. Yang terkenal di Indonesia, mbuh wong rungkut apal Taurat iki. Apal mboten? Burdah karangan Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri. Teng kita barjanya wonten Ibu. Beliau sakit stroke 1 bulan. Ngimpi jumpa Rasulullah. Panjenengan sering ngimpi jumpa Rasulullah? Pernah jumpa gendruwo? Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan, gak bisa bangun. Tapi saya ingin ngarang syair muji-muji panjenengan. Kata Rasulullah, ya silakan. Seminggu ngimpi ketemu malih. Sudah selesai Rasulullah. Qasidah saya karang sudah selesai. Ya coba sami'ni. Dengarkan, bacakan saya supaya ingin dengar. Dibaca. Setelah dibaca, fatabassama Rasulullah SAW wa radhiya anhu wa masaha jasadahu fata'affa minhu min saqami. Rasulullah tersenyum, ngusap-ngusap badannya Syekh Al-Busiri, besoknya bisa jalan, sembuh dari stroke. Percaya mboten? Aduh. Jane pengen kulo njaluk mboten percaya gitu loh. Pengennya kulon jangan buat yang percaya. Yang percaya biar saya saja. Yang dapat syafaat Rasulullah biar saya saja. Yang percaya pasti dapat syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya pasti tidak akan dapat syafaat Rasulullah. Banyak percaya betul. Alhamdulillah. Sami kali kulon berarti. Sami kali kulon. Bon. Apa itu isinya? Burdah Syekh Al-Busiri. Apa lu betul bu? Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazat tadam anjaro min muklatim bidami amhabbatir rihu min tilqai kazimatin wa awmadhal barku fi dhulmai min idhami famali aynaika in kultakfu fahamata
wa mali qalbika in qultastafik ya himi ayah sabus sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laula al hawa lam turiq dam'an ala talali wala arif tali dzikr bani wal alami fa kaifa tungkin boten apal boten apal sing apal opo sing apal opo ayo sing apal opo ayo dangdutan apal dangdutan ayo dangdutan maun ayo ayo dangdutan maun kita harus hafal kenapa berjanji harus hafal debat harus hafal karena itu miliknya kita. Orang lain enggak punya itu. Kalau kita enggak hafal, siapa yang mau hafal? Yang mau menghafal siapa? HTI. Muhammadiyah. Kita harus hafal dong. Makanya panjenengan kalau ngundang syuriah, baca maulid Nabi akekah atau syukuran rumah baru, jangan disediakan kitabnya. Ben apal-apalan. Kalau enggak hafal, jangan diamplopin. Pulang jangan diantar, suruh ngojek dewe. Khutbah Jumat, khutbah mimbar, teng mimbar niki, jangan disediakan buku khutbah, buang. Kalau ada khotib Jumat dari NU, dari NU, kok masih baca khutbahnya, jangan dipakai lagi. Apa bedanya NU dengan yang bukan NU? Yang bukan NU, khutbah Jumatnya baca. Yang bukan, orang NU masa masih baca, buang itu buang. Buku khutbah di mimbar, buang itu. Biar khotib apal-apalan. Kalau enggak apal, ganti, jangan dipakai. Setuju, Batan? Amin tadakuri jironim bidhi salami, mazat tadam anjaro memuklatim bidam. Artinya, kenapa engkau selalu menangis terus-menerus sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau sedang kangen, rindu pada gadis yang ada di desa Di Salam? Atau kamu ingat suatu siang angin bertiup kencang di desa Kaldimah? Atau kamu sedang ingat suatu malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa hatimu resah? Kenapa kamu gak enak makan, gak enak tidur? Kelihatan sekali bekas air mata sampai jadi kalen, sampai membekas di dua pipimu. Wasbatal wajdu khotai abrutin wadona. Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti kamu lagi kangen seseorang ini. Jawabnya, na'am sarotai fuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami ya la'imi fil hawal udhri ma'ziratan minni ilaika walau ansofta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi mabuk cinta, saya lagi kangen seseorang sampai rasa kangenku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kukangen ini, pasti ente akan memaklumi. Ya maklumlah. Siapa sih yang sedang kau kangen ini, yang sedang kamu rindukan sampai nangis terus bercampur darah? Yang kukangen ini, yang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqolaini Wal Fariqaini Min Urbin Wa Min Ajami Nabiyun al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la min huwa la na'ami huwa al-habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahami da'a ila Allahi fal mustamsiku nabihi mustamsiku nabi hablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudhanu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu warfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Yang sedang ku kangeni, ku tangisi
ada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan nate sampai nangis rindu Kanjeng Nabi? Nate mboten, pernah enggak rindu ingin ketemu Kanjeng Nabi sampai nangis? Nate mboten? Dialah Sayyidul Akhirah. Imamu alamit Sayyidul Thaqalain al-Arab wal-Ajam. Dialah Sayyidul Insi wal-Jin. Siapa Nabi Muhammad itu? Huwal Habibul ladzi turja syafa'atu. Satu-satunya orang yang saya tunggu syafaatnya. Percaya betul? Ketika kita menghadapi problem, kesulitan, kesusahan, hanya syafaati Rasulullah yang kita tunggu. Percaya nggih? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudar bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Apal mboten? Sing apal iki opo to sing apal? Jenenge sing apal opo? Bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Hamel bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matushalih bin Akhnuh bin Harmus bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Rasulullah jelas mboten? Jawab jelas mboten? Leluhure panjenengan? Kok enggak sama jawabnya? Leluhure Rasulullah jelas mboten? Leluhure panjenengan? Jelas. Coba sebutkan sampai 7 orang aja. Leluhure Kanjeng Nabi yang saya sebutkan namanya tadi sampai Nabi Adam, semua orang suci, dijaga karo Allah. Hafidhul ilah. Kok gak apal? Wah kebangetan. Hafidhul ilah buka romatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi tarokus sifah hafalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi hafidhul ilal karamatal muhammadin aba'ahul amjad saunan lismihi. Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi. Dijaga dari apa? Dari tarokus sifah. Semua leluhurnya Kanjeng Nabi yang saya sebut namanya tadi, yang saya sebut jenenge wau, tidak ada satu orang pun yang berbuat zina. Leluhur Kanjeng Nabi sampai Nabi Adam wau, min Adamin wa ila ummihi, dari Adam sampai bapaknya dan ibunya, tidak satu orang pun yang pernah berbuat zina. Leluhur Kanjeng Nabi ini dijaga oleh Allah. Leluhur panjenengan dijaga mboten? Tenanan? Leluhur Kanjeng Nabi dari Adam sampai bapaknya ibunya tidak ada yang pernah berbuat zina. Leluhur panjenengan kira-kira ngoten mboten? Wallahu a'lam. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam.
Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus mengalir pada yang saya sebut namanya tadi, sampai ke kakeknya Abdul Muthalib, mukanya Abdul Muthalib terang benderang, pindah ke putranya Abdullah, mukanya terang benderang, pindah ke rahimnya Siti Aminah Nur Muhammad itu. Saratun saro nurun nubuwati. Gak bisa nulisnya? Janji gitu? Dibaca gak baris janji di sini? Dibaca gak baris janji di sini? Saratun saro nurun nubuwati fi asariri hurorihimul bahiyah. وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. Nur Muhammad mengalir dari Nabi Adam sampai ke Abdul Muthalib kakeknya. وبدر بدره mukanya bersinar, pindah ke putranya Abdul Muthalib, pindah ke rahimnya Siti Aminah. فولد صلى الله عليه وسلم sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Kanjeng Nabi lahir ka'annahul badru fi tamami sajidan syakiran. Kanjeng Nabi sujud, Bu. Kira-kira panjang wong rungkut anu ya duwe anak lahir sujud ada ya. Kanjeng Nabi lahir sujud dan bagaikan bulan purnama bersinar sampai wong Mekah kaget. Itu nang kamarnya Aminah ada apa itu? Abu Lahab pun kaget, pamannya belum tahu pamannya Kanjeng Nabi. Ada apa itu? Kok ada sinar? Dikasih tahu oleh Thuwaibah, perempuan namanya Thuwaibah budaknya Abu Lahab. Aminah melahirkan anak laki-laki. Akhirnya Abu Lahab senang. Sampai Thuwaibah dibebaskan dari perbudakan. Karena melihat sinar dari kamarnya Aminah. Abu Lahab walaupun tidak beriman nantinya. Tapi waktu lahir ikut gembira dengan lahirnya keponakan laki-laki dari Aminah. Yang mempunyai kebesaran keagungan yang luar biasa. Nah kalau demikian Kanjeng Nabi dialem niku. Ridho senang, tidak melarang, walaupun tidak merentah, itu namanya sunnah takririyah. Apa? Dawu-dawu Kanjeng Nabi namanya sunnah qauliyah. Ngendikane Kanjeng Nabi, kelakuannya Kanjeng Nabi harus ditiru, namanya sunnah fi'liyah. Ada lagi yang ngomong bukan Kanjeng Nabi, sing lakoni duduk Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi membenarkan seperti Maulid Nabi niki, seperti muji-muji beliau, niku dadine namine sunnah takririyah. Ayo baca mantar. Sunnah bukan bid'ah, goblok. Bon. Ada lagi tawassul bid'ah. Ya Allah, suatu ketika, ini saya kalau pakai hujab pakainya sejarah. Kalau sejarah nggak bisa dibantah sejarah kejadian kok. Beda kalau dalil hadis dibantah kalau hadis liane, Quran dibantah kalau ayat liane. Nek kulo dalilnya sejarah. Kalau sejarah tidak bisa dibantah kejadian kok. Bon. Suatu ketika ada satu suku namanya suku Mudor. Suku apa? Semua suku Mudor mencaci maki Kanjeng Nabi. Muhammad majnun, gila, Muhammad sahir, tukang sihir, Muhammad kahin, dukun, paranormal. Akhirnya Kanjeng Nabi nyupatani. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, mudah-mudahan suku Mudor engkau timpakan tahun-tahun seperti engkau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf, yaitu apa? Paceklik pitung tahun. Kan waktu ini, zaman Nabi Yusuf. Paceklik pitung? Betul, Pak. Suku Mudor 7 tahun, gak ada pangan, gak ada air, gak ada gandum. Pitung tahun. Terpaksa datang ke Madinah, menghadap Kanjeng Nabi. Rombongan. Dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah.
Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Kanjeng Nabi tanya. Dari mana? Dari Mudor. Kanjeng Nabi kaget. Biasanya nyaci maki, saya kira ini ono apa ini? Biasanya mencaci maki. Sekarang kok kesini? Ada apa ini? Kanjeng Nabi tanya. Ada maksud apa kesini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli atainaka wal adra tudmi lithatuha waqad zahalat ummus sabiyyi anit tifli wa alqa bikaffaihi syuja'u istikanatan min al-ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handhalil amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya wa lil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu anna wa syafa'atu fil ahli. Kan Nabi tanya, ada perlu apa kesini? Jawabnya, atainaka litarhamana. Nih dengarkan maknanya nih. Kami datang kepada Muhammad agar engkau merahmati kami. Kanjeng Nabi mboten larang kok. Ono wong jaluk rahmat karo Kanjeng Nabi, mboten dilarang. Jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Kalau minta rahmat sama Allah langsung, jangan sama saya. Mboten niku, enggak tuh. Ada orang minta rahmat kepada Rasulullah tidak dilarang. Kami datang kepada Muhammad mengadu 7 tahun enggak ada gandum. Di sab'in sinin enggak dilarang tuh mengadu kepada Kanjeng Nabi. Kami datang kepadamu ibu-ibu yang sedang menyusui anak tidak keluar air susunya karena kurang minum, tidak minum. Pemuda yang gagah sekarang lemah lunglai karena kelaparan bina ju'i sumtan. Tidak ada yang bisa kami makan siwal handol kecuali rumput di padang pasir yang kami makan. Maka fa anta lidunyana wa anta lidinina, engkau harapan kami urusan dunia dan urusan agama. Lana minka fi yaum hisabi syafa'atun, kami memohon pertolongan dan syafa'atmu Muhammad. Kanjeng Nabi lajeng donga karo Gusti Allah, Allahumma asqihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya 'adzabin wa la hadmin wa la bala'in wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan barokah dan rahmat, jangan hujan bawa malapetaka banjir longsor. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Percaya mboten? Syafaat Kanjeng. Jadi minta tolong kepada Rasulullah, tawassul namanya, tawassul, minta tolong pada Rasulullah sunnah apa bid'ah? Sunnah apa namanya? Lupa sudah. Sunnah apa namanya? Takririyah. Sunnah apa? Sing ngomong orang lain, sing lakoni wong liyo, Kanjeng Nabi membenarkan. Namanya sunnah, bukan bid'ah. Ada yang tanya sama saya, ente Kang Said bisa dongeng seperti itu dari mana sih ngambilnya? Dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh enggak ada tuh. Saya baca kitab tarikh enggak ada. Kitab ente yang dibaca apa? Khulasatu Nuril Yakin. Yang 40 halaman itu, ya enggak ada goblok. Kalau mau cerita seperti saya, ini baca Al-Kamil Fit Tarikh karangannya Imam Ibnul Athir 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangannya Abi Ja'far At-Tabari 10 jilid. Tarikh Hadhrul Islamiyah karang Profesor Dr. Ahmad Syalabi 9 jilid. Ini dibaca terjemahan Khulasatu Nuril Yakin. Sombongnya Masya Allah. Mentang-mentang SAG. Alah ya Allah. SAG keluaran lulusan perguruan tinggi swasta. Alah. Dosennya sering orang teko, dia sering males. Tahu-tahu sarjana agama. Sarjana alam. Bon.
Jadi tawassul dengan Rasulullah, moco selawat muji-muji kanjeng Nabi, niku sunnah taqririyah. Dah membaca salawat nariyah mengandung madhun Nabi, memuji kanjeng Nabi, dan mengandung tawassul bi Rasulillah. Moco selawat nariyah itu dua dapatnya, muji kanjeng Nabi dan tawassul dengan kanjeng. Monggo terusakan, jangan dikendorkan, jangan sampai kendor, digiatkan lagi, disemangati lagi, jangan kendor, jangan. Wong onta mawon onta niku nek dijak ke jalan ke Riyadh, jalan ke Pundi Jeddah, males, harus ditarik-tarik, harus cambuk. Tapi kalau diajak ke Madinah tanpa ditarik-tarik, tanpa dicambuk, melayu dijak ke Madinah. Masya Allah. Fad' jazbaz zimami wa la tasukha faqa'idu syauqiha lil hayyi jazib. Jangan ditarik-tarik unta kalau ke Madinah, dia sudah rindu ingin cepat datang ke Madinah. Ada apa di Madinah kok unta sendiri rindu? Wa tilkal qubbatul khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul ghayahib. Di Madinah ada kubah hijau, yang di dalam kubah hijau itu ada makbarah atau makomnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang cahayanya dari Madinah sampai ke rungkut yajlul ghayahib. Paham boten? Nek panjenengan boten semangat ngoco selawat kala karo onta niku le mlakune wis males, dibacakan selawat jingkrak-jingkrak. Hada hadis sura bismil habaib fahazza syukru ato farrokaib. Kalau onta sudah males, bacakan selawat, nanti fahazza syukru, bergoyang-goyang nanti, seneng onta. Lah panjenengan dibaca selawat enggak jingkrak-jingkrak, kala karo moso urukut kala karo onta. Masya Allah, itu namanya kekayaan budaya kita, jangan sampai hilang atau berkurang. Ada lagi kekayaan budaya kita, apa? Kitab kuning. Kitab, mari segala masalah agama dan masalah kehidupan tanya kepada kiai. Kiai pasti rujukannya kitab. Jangan sampai merujuk ke kitab yang lain. Kutubut Turoth, kitab kuning. Paham betul? Panjenengan tidak ada masalah. Pengurus hukumnya piye, halal apa haram, oleh pora hukumnya iki. Mari tanya pada kiai. Kiainya kembali ke kitab. Jangan sampai surut. Mereka, wong liyo, mereka ora doyan kitab kuning. Kulo ngerti sebab orang doyan, ngerti aku sebab macane angel. Masih enak terjemahan. Ini memang macam Fathul Mu'in angel-angel. Semacam terjemahan mawon. Contoh, nih, kitab kuning kalau diamalkan masih relevan buatan. Coba. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marrotan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal isfal iksa'i wal iskani wa thamani dawa'i wa ujrati tamrid. Fathul Mu'in ini, Fathul Mu'in karangan Syekh Muhammad Zainuddin dari Malabar. Malabar itu provinsi Kerala, India Barat. Nah, Habib katanya duduk sembri kok, kata Habib, termasuk bapaknya Sunan Gunung Jati, namanya Said Abdullah Azmat Khan, itu datang dari India Barat. Kalau ibunya sih cucunya Prabu Siliwangi, Said Abdullah itu ibunya cucunya Prabu Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa, punya anak tiga, satu Rahmatullah dipanggil Prabu Kian Santang, yang kedua Syekh Somadullah dipanggil atau Walang Sungsang atau dipanggil Ki Kuwu Cirebon, Bupati Cirebon lah. Yang ketiga Rara Santang
Syarifah Mudaim dinikah oleh Habib dari sana, dari India Barat, namanya Abdullah Azmat Khan. Gak ada putra, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung. Jadi kan semua dongeng ngeten iki. Boten. Terus sing urun dongeng apa semua? Sing urun dongeng apa sampean? Sunan Ampel, semua dongeng Sunan Ampel. Semua dongeng Sunan Ampel, sejarah ya. Sunan Gresik, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Bonang, boten semua. Terus sing diwaca apa teh? Panjenengan bangga mboten karo Sunan Ampel? Bangga mboten? Ya harus tahu ceritanya dong. Sunan Ampel itu namanya siapa, putranya siapa, datang dari mana, kapan masuk ke Ampel Denta Surabaya, kapan masuknya, harus tahu kalau kita bangga. Mboten nggih? Nah. Apa tadi lagi cerita apa tadi? Fathul Muin. Pasal ini menjelaskan bab jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah. Ada empat macam jihad itu. Pertama, itsbatu wujudillah. Meyakini bahwa Allah itu ada. Itu jihad pertama. Mari kita mengajak masyarakat Rungkut supaya semuanya meyakini bahwa Allah itu. Ini nomor satu, jihad nomor satu. Jihad nomor setunggal. Mari kita ajak masyarakat Surabaya agar beriman kepada Allah dengan iman yang berargumentasi. Dalam syarahnya dikatakan, i'atolibin iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan au aqliyah lithbati wujudis sani. Ketua ini harus hafal Fathul Muin, ketua NU itu. Apa artinya? Mampu mendatangkan hujah, alasan bahwa Allah itu ada. Panjenengan yakinin Allah ada? Yakin? Dalilin apa dalilin? Yombuh. Dalil pun di. Bisa gak menyampaikan argumentasi, alasan. Baik nakliyah tekstual maupun akliyah rasional. Sagen betan? Nah ini kiainya harus ngajari. Supaya mereka ini beriman dengan iman yang iqamat hujajin diniyah. Naqliyatan au naqliyah. Allah ada. Dalilnya qul huwallahu ahad. Itu dalil naqliyah. Dalil akalnya apa? Dalil akalnya nih. Dengarkan. Masih mampu dengarkan enggak? Masih mau mendengarkan enggak? Dalil akal nih. Sebenarnya kita ini tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham orang ini? Nih, kalau bisa begini namanya bisa menyampaikan dalil wujudnya Allah. Kita ini tidak ada. Tapi kita ini diada. Siapa yang ngadakan? Yang ada. Yang ada sedurunge lapal ada itu ada, sudah ada. Paham betul? Jadi adanya yang ada ini sedurunge lapal ada itu ada. Bahkan yang ada hanyalah yang ada. Gelas kosong yang tidak ada airnya, kosongnya ada. Dompet kosong yang tidak ada apanya? Uangnya, kosongnya. Tidak adanya duit, ada. Tidak adanya air, ada. Paham orang gini, insya Allah. Nah, bisa paham kalau saya terangkan. Ada namanya dhamir, kata ganti, pronon. Bahasa Arab ya. Anak, apanya? Aku. Anta, kamu. Huwa, dia. Silahkan dipakai. Silahkan. Ana Said, ana Ahmad, ana Abu Bakar, ana Hasan. Nonton gini. Saya Abu Bakar, saya Said, saya Khalid, saya Hasan, saya Zainab, saya Fatimah. Nanti akan mati semua.
Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Ya, aku itu Tuhan. Aku itu Tuhan. Bukan aku Ahmad, aku Hasan, aku Toto. Bukan. Aku siapa? La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak. Itu artinya la wujuda illa anak. Tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa anak. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Hasan, aku Khalid, aku Said, aku Abu Bakar, aku Surahono kabeh. Tinggal aku Allah. Paham boten? Begitu pula anta. Kamu Abu Bakar, kamu Khalid, kamu Hasan, kamu Toto, kamu Sukardi, kamu Solikin, kamu Fatimah, kamu Zainab, kamu Dian. Mati kabeh bakale. Kecuali anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Ya, engkau itu Tuhan. Tidak Tuhan kecuali engkau. Itu artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Itu artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Begitu pula dia. Dia Ahmad, dia Sukardi, dia Solikin, dia Zainab, dia Fatimah, dia Maryam. Mati kabeh. Kecuali dia Allah yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali huwa dia. Artinya tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya tidak ada dia kecuali dia. Jadi hakikate aku, hakikate engkau, hakikatnya dia. Sopo? Yang keras, jawab yang keras. Hakikatnya aku, hakikatnya engkau, hakikatnya dia. Siapa? Nek panjenengan nganggo aku, engkau, dia, nyilih pinjam. Aku Said, pinjam. Pinjam akunya Allah. Engkau Ahmad, pinjam itu. Dia Ahmad, pinjam. Ayo jenengan maunya pinjamnya berapa tahun? Mau pinjamnya berapa tahun? Enggak jawab. Jenengan pinjam aku, engkau dari Allah. Maunya pinjamnya berapa tahun? Kok enggak jawab ya? Maunya berapa tahun pinjamnya? Panjenengan menggunakan kata aku, engkau, dia. Pinjam dari akunya Allah, engkaunya Allah, dianya Allah. Badhe pinten tahun panjenengan ngersakan pinjam? Kok mboten jawab ya? 200 tahun? Nguyungi sing nang dipan lho. Itu artinya kita mampu menjelaskan wujudnya Allah dengan dalil, dengan hujah, dengan argumentasi. Yang kedua jihad adalah iqamatu syari'atillah, menjalankan syariat Allah, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, baca Quran, baca selawat. Yang ketiga, bila perlu, kalau negara kita diserang, kita pun harus siap melawan. Ayo. Yang kaya, yang miskin, semuanya harus siap mempertahankan hak kita. Seperti resolusi jihad Hasyim Asy'ari, tanggal 22 Oktober, semua keluar dari rumah, bawa golok, bawa pentung, bawa besi, sanduwene lah, lawan nikah. Yang keempat, jihad adalah wadaf'u dharari ma'sumin, musliman kana aw ghairu muslim. Memberi perlindungan kepada masyarakat rungkut yang baik-baik, bukan orang jahat, bukan orang baik, bukan orang jahat, muslim atau non muslim. Dengan apa perlindungannya? Bil it'ami. Semua masyarakat rungkut Surabaya, Indonesia yang baik-baik harus cukup pangan. Itu jihad itu. Jadi kalau ada satu orang rungkut mati karena tidak makan, dosa semua ini. Camat dosa, palurah dosa, RWRT dosa, ketua NU dosa. Kalau ada orang mati karena tidak makan. Paham betul? Yang kedua, wal iksa sandang. Orang rungkut harus cukup sandang. Tiap hari harus ganti. Artinya apa? Minimal
baju 7, sarung 7, kopiah, kaos dalam, celana dalam, sandal. Paham betul? Syekh Abil Hasan Asyadili, sehingga ada Hizb Nasor, Tarekat Syadiliyah lah, pendiri Tarekat Syadiliyah. Niku waliullah penampilannya mewah, pakaiannya mahal, tiap hari ganti, minyak wanginya mahal, rumahnya villa, kendaraannya kereta yang ditarik oleh 2 kuda, ya Alphard, kalau jam sendiri Alphard lah, BMW, bukan Luxio, Grand Max, bukan, bukan. Pakaiannya, bahannya Dormil, made in England, 13 juta semeter, sepatunya Hermes, 22,5, kacamata Cartier 45 juta, minyak wanginya Hugo Boss, John Nine, Jo Malone 5 juta sebotol. Jadi kan minyak wanginya misik, masya Allah. Niki waliullah niki. Loh, ada yang tanya, Syekh, panjenengan wali kok keren? Terus kenapa? Kalau kiai-kiai lain kok nyemprul? Jawabnya nih. Nak, libasi yakul. Pakaianku iki iso ngomong. Pakaianku bisa ngomong. Ngomongnya piye ngomongnya? Ayuhannas, anugoni falatrahamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya. Gak usah kamu amplopin. Itu artinya. Tapi kalau ada kiai pakai nyemprul, sendalnya lili, masya Allah. Tasnya itu bukan Ecolak, bukan Dilsi, apalagi sampai Gucci 75 juta. Tasnya di pojok oleh tulisannya, Musyawar Majelis Ulama Surabaya. Minyaknya misik, rokoknya jarum coklat, sorban cuma 1. Itu artinya penampilan yang seperti itu, artinya pakaiannya so ngomong-ngomongnya, ayuhannas, ana fakir, farhamuni. Wahai masyarakat, aku kiai melarat. Kasihanilah aku. Maka sejak malam ini besok, kiai harus keren. Setuju? Kalau pakai gagah, kiai salaman dengan pangdam, dengak kepalanya. Salaman dengan kapolda, dengak kepalanya. Salaman dengan gubernur, ya gubernur wong dhewe wis lah. Ayo, jangan jingkluk. Jangan menduk. Gini. Salaman dengan kapolres, dengan camat, dengan gitu, dengan bupati, dengan, paham betul? Jangan ini, aduh ya Allah. Pakaian yang bagus. Salaman dengan pejabat, angkat kepala. Kalau dengan kiai menunduk, dengan kiai cium tangan, engkau pejabat pun cium tangan, ya Allah. Paham betul? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namanya ku? Sultanul Awliya. Qutbun minal Aqtabil Arba'ah. Wali Qutub wonten sekawan. Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abil Hasan Asyadzili. Sing wawuniko. Ahmad Hasan Ar-Rifa'i. Sayyid Badawi. Wali Qutub niki sing jaga-jaga teraya ini. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu ketika, beliau orang Baghdad. Orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika pergi ke Mesir. Ziarah datang kuburannya Imam Syafi'i. Kuburannya ke Mesir, Imam Syafi'i itu. Nah, sampai ke sana. Melihat, menyaksikan penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Namanya Desa Fustot. Miskin-miskin masyarakat sekitar itu. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sekarang jadi rusunawa tanahnya itu, wakafnya jadi rusunawa, jadi perumahan. Ono tulisannya sampai sekarang gede, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu wali sugih loman. Panjenengan wali duduk. Jawab, panjenengan wali duduk. Wali. Sugi ora. Loman boten.
wali dudu sugi ora loman boten ngopo uripe Gus. Walaqad katabna fiz zaburi annal ardu yarithuha ibadiyas solihun. Saya tetapkan di dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini, emas, berlian, tambang nikel, tambang batu bara, minyak, boksit, mining, besi, tembaga, semua untuk hamba-hambaku yang soleh. Yaitu ibadiyas solehku. Kenyataannya, saya melihat lima daftar 50 orang kaya di Indonesia. Tegolei, wong rungkut gak ono iki. Nomor 1 Budi Hartono yang punya rokok jarum, duite 40 loro miliar dolar, sing sak miliar dolar 15 triliun hitung dewek. Nomor 2 Sinar Mas, duite 38 miliar dolar, hitung sendiri. Nomor 6 Khairul Tanjung, wong Islam, tapi bukan orang Edu, bukan, wong Islam tapi. Nomor 39 Bayu, orang Islam, yang punya taksi Bluebird. Nomor 40 Haji Rashid dari Kalimantan Tengah. Tak golei dari orang 50, wong nukut gak. Padahal orangnya soleh-soleh, padahal orangnya soleh-soleh. Tapi kok miskin-miskin, sing salah sopo. Quran yang salah, kata Quran tadi, kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Panjenengan seorang soleh, boten kaya atau melarat, sing salah Quran, sing salah Allah, yang salah kita, kurang rajin cari duit. Silahkan panjenengan ikut tarekat. Silahkan ikut tarekat. Usyadiliyah, pokoknya sadam media, tapi wirid malam-malam yang rajin wiridnya, tapi siangnya cari duit yang rajin. Gitu. Paham boten? Bangun masjid karo duit, bangun madrasah, ngongkosi anak sekolah atau mondok, lungo haji, lakoni rukun Islam, karo duit. Jadi orang rungkut, orang Islam rungkut, orang NU rungkut harus kaya. Paham betul? Nyuwun sewu. Kadang-kadang kiai sepuh nek ngaji niku terlalu menjelek-jelekkan hawa nafsu. Salah niku, salah. Napa? Hawa nafsu itu pemberian Gusti Allah. Kita punya hawa nafsu nih, punya kan hawa nafsu? Dari mana? Dari Gusti Allah. Nah, satu, hawa nafsu ada dua. Satu, ghadabiyah, apa? Ambisius. Saya harus jadi bupati. Saya harus jadi DPR. Saya harus jadi kepala, ketua, pemimpin. Namanya nafsu ghadabiyah, apa? Tapi, kalau niatnya baik, saya harus jadi gubernur Jawa Timur. Niatnya kalau saya jadi gubernur, akan saya gratiskan sekolah, akan saya gratiskan rumah sakit. Niatnya saya betul. Niatnya bagus. Caranya bagus. Tujuannya lillahi ta'ala. Bagus betul. Maka orang yang mempunyai hawa nafsu ingin jadi gubernur, niatnya benar, caranya benar, tujuannya baik, nafsu ghadabiyahnya ganti namanya. Apa namanya? Himmah. Apa? Yang keras. Apa? Kanjeng Nabi himmahnya besar. Saya harus menang. Saya enggak mau kalah. Himmahnya besar Kanjeng Nabi. Muhammadun qa'imun lillahi dhu himami. Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi. Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad seorang yang himmahnya besar. Saya harus menang. Gak mau kalah. Pernah dilobi, dirayu oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad, sudah berhentilah dakwahnya, berhenti.
kamu itu diancam Muhammad akan dibunuh. Kamu itu akan dibunuh Muhammad. Saya kasihan sama kamu. Sudah berhentilah dakwanya. Apa jamnya? Jamnya apa? Wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Paman, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai mati. Ngoten mboten panjenengan? Panjenengan ngoten mboten? Untung Kanjeng Nabi bukan sampean, mudah sampean rong dino rampung wis. Ora bakal menang Islam. Para sahabat himanya besar. Wali Songo himanya besar. Harus menang Islam. Kiai Hasyim Asy'ari himanya besar. NU harus besar. NU harus ada di seluruh Indonesia. Terkabul mboten? NU di Indonesia wonten mboten? Himanya Hasyim Asy'ari. Himmah namanya. Datangnya dari nafsu ghadabiyah. Tapi ketika niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, namanya himmah. Ayo bareng-bareng. Saya harus menang. Awas kalau kalah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Bukan hanya syahwat perempuan, bukan. Pengen urip enak, seneng. Omae bagus. Duite akeh. Mobile sae bagus. Perusahaannya bagus. Pertanian maju. Toko-tokonya maju. Pengen buatan, menteriku? Pengen buatan? Niku namanya nafsu syahwatiyah. Tapi kalau niatnya bagus, caranya benar, tujuannya mulia. Kalau saya kaya, akan saya anak-anak yatim dirungkut, saya sekolahkan semua. Masjid akan saya bangun. Saya buatan niatan itu. Caranya golek duit, benar, bagus. Tujuannya lillahi ta'ala. Maka nafsu syahwatiyahnya ganti namanya azimah. Apa? Azimah. Yang keras. Azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu. Wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Fatakburu fi aynis sughiri sigaruha. Wa tasgaru fi aynil azimil azaimu. Adzaim, makarim harus diraih dengan azimah. Ayo bareng. Saya harus kaya. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Awas kalau melarat, awas. Yang pertama namanya himmah. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Yang kedua azimah, saya harus kaya. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Ayo kerja yang rajin. Kerja yang rajin. Cari duit yang rajin. Nggih? Nggih? Jadi hawa nafsu itu bukan jelek sekali, enggak. Makanya kiai-kiai kalau ngaji jangan menjelekkan hawa nafsu terus, mengarahkan, diarahkan, di-manage. Nafsu syahwatiyah demen wong wadon, saya mboten. Ya saya kalau enggak ada nafsu syahwatnya, orang-orang enggak lahir anak nanti. Bangkrut manusia. Dengan ada syahwat cinta perempuan, perempuan cinta laki-laki, lahirnya generasi sabila yaumil qiyamah. Monggo ditambahi iman kita ketembus ya Allah, kesempatan syukuran Muharram tahun baru 1444 ini kita tingkatkan iman dan ibadah kita. Nggih, monggo nggih. Nah, begitu pula syukuran Indonesia masih kuat bersatu mensyukuri kemerdekaan 7 Agustus 45 yang ke-77. Di mana negara-negara lain perang terus, Afghanistan, Irak, Suriah, Yaman, Libya perang terus. Podo Islame, podo satu negara, di kita alhamdulillah. Ayo kita jaga keamanan persatuan kesatuan negara publik Indonesia. Kita tanggung jawab menjaga keselamatan persatuan negara republik Indonesia. Kita semua tanggung jawab. Bukan hanya bupati, bukan hanya gubernur, kita pun harus menjaga persatuan kesatuan negara republik Indonesia. Kalau ada yang tidak menerima Pancasila, atau menolak Pancasila, silakan monggo. Masa enggak boleh? Ada orang tidak setuju dengan Pancasila, ya monggo. Tapi jangan hidup di Indonesia.
Monggo hidupnya di Afghanistan. Paham mboten? Ada orang tidak setuju dengan Pancasila, ya silahkan, haknya dia setuju, enggak setuju. Enggak setuju, silahkan. Tapi jangan di Indonesia hidupnya, di Afghanistan. Setuju mboten? Alhamdulillah. Cekap semanten mawon, muga-muga wonten manfaatipun lan faedahipun. Kula nyuwun pangapunten sedaya kelepatan, kalau ada perkataan yang tidak berkenan di hati panjenengan, syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'im, hamdan syakin, hamdan yu'afi na'am wa yukafi mazidah ya Rab. Ya Rab, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultani. Falakal hamdu hatta tardu, lakal hamdu idha radit, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-fatihi lima ughliq, al-khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك نبيك ورسولك الذي خصصته بالقربة والإذن وندعوك يا الله بأسمائك الحسنى امتثالا لقولك لله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا سلام يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر خالق يا بارئ مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا باسط يا باسط يا باسط يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكيم يا عظيم يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور الشكر يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم ودود مجيد يا بعيد شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مقصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا ميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد واحد يا احد يا صمد يا قدير يا مقدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا قيد يا باطن يا ولي متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقصد يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا نور يا نور يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا سبو تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعافينا من الدين وتغنينا من الفقر وأن تجعلنا والدينا مشايخنا وعيالنا وأولادنا فيك نافيك وأمانك وجوارك وعيالك من كل شيطان مريد وجبار عنيد من شر كل ذي شر وأن تمن علينا يا الله وعليهم بطول العمر وصحة البدن والعلم النافع والرزق الواسع والفهم الصائب والذكاء العقل والبركة والسلام والسعادة والعافية والشهادة وحسن الخاتمة وأن تجعلنا يا الله من كل هم وغم أصبحنا أمسينا فيه فرجا ومخرجا وأن تقضي لنا يا الله حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك أن توجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي رحمة سيدنا يا رسول الله يا حبيب الله إنا توجه بك إلى ربنا في حاجاتنا في حاجاتنا في حاجاتنا لدك دلنا اللهم فشفي فينا اللهم يا الله أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا min khizid
dunya wa azabil akhir. Allahumma ya Allah aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratan allati ilaiha ma'aduna wa jalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ajib ya mujibul da'ana ijaba ya Allah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la aiban illa satata wa la faqiran illa aghnaita wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha wa yassartaha fayassir umurana ashrah sudurana wa nawwir qulubana wa khadim salihati a'malana ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma asli ya Ya Rahman Rahim, irhamna, irhamna, warhamna, awlana, awladana. Rabbana, adina fi dunya hasana, fil akhirati hasana, kina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiri abi asyari al-Fatiha. Music.